Presiden Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungannya terhadap Palestina atas peperangan dengan Israel. Bahkan kini terungkap militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara dalam perang tersebut. Inilah senjata Korea Utara yang digunakan oleh militer sayap Hamas yakni Brigade Al-Qassam. Adapun senjata yang digunakan adalah roket fragmentasi F-7 yang merupakan buatan dari Korea Utara. Roket itu diklaim bukan senjata biasa, sebaliknya roket itu disebut memiliki daya ledak tinggi. Bukti tersebut diunggah oleh akun Twitter @world_noir pada Sabtu 7 Oktober silam. Dalam potret itu terlihat seorang pria berjenggot membawa roket buatan Korea Utara. Namun sayangnya memang saat ini baik dari Korea Utara maupun Palestina belum memberikan konfirmasi terkait penggunaan senjata itu. Sejauh ini Korea Utara memang menyatakan dukungannya terhadap Palestina, bahkan dukungan itu dideklarasikan melalui media pemerintah Korea Utara yakni Rodong Sinmun. Dalam pernyataannya, Korea Utara menyebut Israel sebagai negara kriminal. Pihaknya pun menyalahkan Israel yang dianggap menyebabkan pertumpahan darah di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.